ngajak sejumlah teman untuk bermain game bikinan tim Mata Najwa, Monopoly Elit. Kenapa kita kasih nama Monopoly Elit? Karena semakin mudah kita melihat pemilu yang sering disebut pesta demokrasi atau pesta rakyat itu, rasanya hanya pesta kalangan tertentu saja. Ya, monopolinya para elit. Sistem peralihan kekuasaan di negeri ini, berbagai aturan yang diciptakan elit negeri, membuat kesempatan kita untuk terlibat dan berpartisipasi secara bermakna terhadap jalannya pemilu sangat terbatas. Hasil kocokan dadunya bisa berganti-ganti, tapi pion hanya berputar-putar di papan yang sudah disediakan, sudah diatur sedemikian rupa. Mau satu dua putaran, mau ganti pemain, tetap saja jalannya permainan tidak akan mengejutkan bandar. Mari kita mencoba memahami situasi monopoli elit ini dengan game yang sengaja kita namai sama monopoli elit, tapi aturannya kita ubah kita otak-atik, kita customize hal yang biasa juga kan dilakukan para elit. Di game ini kita tidak akan pakai uang dan jual beli meskipun banyak juga jual beli ya di dalam pemilu. Tidak ada menang kalah juga. Karena kalau monopoli sudah terjadi, elit yang bermain ya tidak mungkin kalah. Yang kalah atau dikalahkan itu biasanya ya rakyat. Jadi aturannya di papan ini banyak petak yang berisi topik-topik yang perlu kita bahas terkait pemilu. Nanti masing-masing dari pemain uh, akan mengocok dadu. Dan yang nanti akan menentukan, dia yang akan menjawab topik mana yang sudah ditentukan dalam kotak ini. Setelah itu saya akan meminta yang lain untuk memberikan respon. Jadi mari main Monopoly Elite. Dan nanti teman-teman netizen bisa juga bikin papan sendiri. Didesain sendiri seperti ini, bikin aturannya sendiri. Supaya minimal kita bisa membayangkan jadi pemain bukan lagi-lagi cuma jadi penonton. Jadi teman-teman... Mari bermain Monopoly elit. Terima kasih sudah bersedia menjadi pemain di game mata Najwa ini. Gak, Kita mulai? Gak bisa nolak juga. <laughs> <laughs> bandar, Jangan ditolak. Bandar? Iya, itu makanya jelas aku udah bilang. Semua yang yang empat ini pemain, yang satu bandar, bandarnya saya. Iya iya. Gitu kan? Dan dan seperti biasa kan memang semuanya diatur bandar. Ini mencerminkan kan permainan elit di negeri ini kan? Hmm. <laughs> Pencerminan. Kita langsung main kalau gitu. Searah sini. Toto duluan. Silahkan dikocok. Kita sudah menyediakan masing-masing itu untuk penanda permainan. first? redisperse. Enggak. Muternya di sini biar enak. jago kartu. Ditaruhnya di sini. lain. Banyak banget. Beda ya orang yang biasa main ya. Mantap. Oke, mulai dari situ. Gitu caranya ya, gitu. gitu. Skornya 1, aja 2, langsung 11. 3, ya. 4, 5, 6. Penjara lewat. 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ya. Yes. Polarisasi. Oh, polarisasi. Polarisasi. Pas. Oke, okay. semua pas kayaknya. <laughs> pas ya? Ya, atur nih. <laughs> <laughs> ya, biasanya nah, gitu, nah, gitu nah, ya. Kalau oh, sama-sama. Oh. Sama-sama. Polarisasi. Rasanya kita ada video ya. Kita mulai dengan nonton video ini dulu. Ini cuplikan pernyataan dari tiga bakal calon presiden minimal yang disebut-sebut akan maju. Kita lihat dulu nih polarisasi. Saya mengajak kita semua, sudahlah kita maju dengan baik, nggak usah terlalu tegang-tegangan. Yeah. Saya komunikasi dengan Pak Prabowo setidaknya yang sudah agak jelas saya komunikasi dengan Mas Anies, maka saya katakan kalau toh kita harus berkompetisi, kita ciptakan perdebatan yang menarik, yang tidak mengandung unsur sara, yang tidak hanya sekedar menyakiti, dan saya kira mereka yes. Lawan dalam kompetisi demokrasi kali ini, seperti juga sebelumnya, bukanlah lawan yang kecil, tapi bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan dalam pilpres, lawan dalam pemilu, adalah teman dalam demokrasi. Jadi polarisasi kalau kita lihat minimal dari statement-statement yang muncul di permukaan ini nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Ya semuanya pasti kosmetik politik, nggak mungkin ada capres berani ngomong kita akan lestarikan polarisasi. Negara ini belum dewasa. Uh, tapi jadi om, jangan percaya omongan tiga orang tadi. Ya dengan segala hormat Pak Prabowo misalnya ketika bicara jangan tegang-tegangan, saya lembaga survei merasakan ketegangan dua kali. 2014 dan 2019 ada Ketua Persepi di sini. Ketika ada calon yang memang menolak selalu apa yang disebut dengan quick count. Kenapa? Karena dia kalah. Kita ingat ada kerusuhan misalnya di 22 Mei kalau saya tidak salah. Di tahun 2019 yang salah satunya disebabkan oleh ada pihak yang tidak ingin menerima hasil dari uh, KPU Bawaslu dan lain-lain. Jadi... Uh, ...sayangnya track record dan apa yang ditunjukkan menjadi sebuah teladan... ...tidak sama dengan kalimat manis yang kemarin dikeluarkan. Lalu kemudian... Dia mengeluarkan kalimat manis bukan cuma Pak Prabowo uh, Tadi saya ingin bicara, Mas Ganjar juga terlalu pede menurut saya kan... ...kosmetik politik saja. Mas nah, Anies... Pede dong berarti kalau gitu. <laughs> Karena pada akhirnya gini... ...polarisasi apakah dikatakan tidak ada, saya harus mengatakan masih ada. Bukan hanya perasaan ya, kalau kita bicara by number... Okay. Salah satu yang menopang kepuasan publik dari pemerintah saat ini, yang seharusnya pendekatan adalah pendekatan rasional. Didasarkan pada respon mereka dalam konteks mereka melihat kehidupan mereka sehari-hari. Tapi yang kita baca dari ratusan lah yang ada, ada faktor bias partisan attitude. Orang yang cenderung sudah memilih Jokowi dua kali, tendensinya untuk kemudian tetap menyatakan puas dalam kondisi apapun, itu besar. Sama, okay. orang yang sudah tidak memilih Jokowi dua kali, ketika ditanyakan pertanyaan puas tidak puas, cenderung mau dia tambah kaya atau tambah miskin, dia akan jawab tidak puas. Contoh, tahun 2020, kalau kita melakukan survei, provinsi yang harusnya itu uh, menyatakan paling tidak puas kalau pendapatan rasional itu Bali. Kenapa? Karena pandemi itu paling menghantam Bali, minus 50% lebih. Tapi kalau kita lihat Bali, karena memang sangat fanatik dengan Jokowi, angkanya relatif tinggi misalnya dibandingkan dengan Aceh ataupun misalnya Sumatera Barat. Itu satu hal yang menunjukkan by number memang ada rasa fanatisme yang berlebihan yang otomatis harus diakui itu adalah bibit dari polarisasi. Dan itu juga yang akan kita lihat nanti. Iya, saya yakin ya. Sebetulnya begini, saya melihat <coughs> para calon presiden itu semuanya tulus dengan ucapan bahwa mereka hmm, tidak mau polarisasi, eh, tidak mau polarisasi, kemudian udah kontak-kontakan ini kan sebetulnya kan friend, friend semua. Jadi eh, Mas Ganjar dengan Mas Anies sama-sama mengejar uh, mada, sama-sama yeah. kagama, begitu misalnya. Jadi menurut saya seri, mereka itu sangat-sangat sangat serius. Tapi persoalannya bukan ada di mereka. Persoalannya itu ada di <coughs> dua lapisan menurut saya ya. Pertama itu di masyarakat, yang kedua di katakanlah tim ses begitu. Di masyarakat ini harus diakui bahwa masyarakat kita mulai dari republik ini baru mau berdiri itu sudah terbelah dalam dua kelompok besar golongan nasionalis dan golongan agama ya Islam lah katakanlah begitu dan ini sampai sekarang itu tetap ada kalau menurut saya nah pembelahan ini ketika tidak zaman pemilu, tidak masa pemilu, tidak masa kampanye dia relatif adem ayam saja gitu. Tetapi pada karena saat... tidak dikapitalisasi ya. Nah, itulah kemudian pada saat pemilu karena kebutuhan untuk menang, apalagi nanti misalnya putaran kedua begitu ya. Kalau tiga pasang pasang yang maju ini menurut saya akan putaran kedua atau dua dua pasang yang maju ini pasti akan dikapitalisasi begitu. Jadi Walaupun misalnya kayak 2014-2019, dua-duanya berlatar belakang nasionalis ya, baik Prabowo maupun Jokowi, akhirnya kemudian dikonstruksi oleh uh, elit politik begitu bahwa yang satu itu calon nasionalis, yang satunya calon Islam. Lebih jauh lagi ini kemudian diperdalam dengan apa dengan agitasi misalnya yang nasionalis ini Kristen lah hmm. apa keturunan Singapura dan hmm. seterusnya. Ada kemudian belanda -belan PKI dan sebagainya waktu itu. Menurut saya itu ya, itu akan terjadi lagi okay. gitu. Dan harus dikatakan juga bahwa memang <laughs> dalam masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun ini kota Pandora itu sudah terbuka gitu. Kalau identitas itu kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang memang punya cita-cita untuk memenangkan pertarungan bahkan menguasai Indonesia dengan menggunakan ideologi keagamaan dengan cap-cap keagamaan begitu. Kita kan tahu semua yang e, memberikan stempel calon Islam kepada apa pada Pak e, Prabowo misalnya 2019 begitu. Kita, kita kita tahu dan itu akan dilakukan lagi. Dan saya sering kasih ilustrasi, nanti putaran kedua katakanlah yang lolos itu misalnya sama-sama yang Wajah baru ya, misalnya Ganjar dengan Anis Baswedan. Anis akan jadi calon Islam, begitu. Dan Ganjar akan jadi calon Kristen lagi, gitu. Uh, misalnya yang wajib keputaran kedua, Prabowo lawan uh, katakanlah Anis, misalnya gitu. Maka Anis calon Islam, Prabowo akan jadi calon Kristen. Walaupun oh, nah, di dua pemilu sebelumnya, ya, itu Iya. Dengan calon Pak Jokowi nggak ya? punya keluarga yang Kristen. Pak Prabowo ibunya Kristen kakaknya katolik, adiknya protestan. Itu akan sangat mudah dibelah gitu. Hmm. Katakanlah yang terakhir misalnya, yang lolos itu adalah Ganjar, Prabowo lawan Ganjar. Anis ya, Anis Prabowo Anis Ganjar. Ganjar. Hmm. Yeah. Prabowo balik jadi calon Islam lagi dan Ganjar akan jadi calon Kristen begitu. Hmm. Dan kita ini sekarang hidup di zaman medsos, di mana memang logikanya adalah logika biner di mana fenomena mm -hmm. echo chamber itu akan membuat ah, hoax ya kampanye hitam itu akan sangat sangat berperan dan akan membelah masyarakat kita dengan sangat sangat ekstrim terus terang itu yang saya sangat khawatirkan makanya kemarin mengusung Jokowi tiga periode. jualan ah, iya. iya. lagi. <laughs> sehingga, gini. karena ya. solusinya, karena solusinya, solusinya adalah, solusinya adalah calon tunggal lawan kotak kosong. Kotak kosong tidak bisa dikasih stempel identitas. Hmm. Sehingga pemilunya pasti damai. Ah. Begitu kira-kira. Ah, <laughs> ini gak sengaja, loh. ini, ini, ini <laughs> gak, ini gak sengaja loh. ini. Ini loh. sengaja. <laughs> nah, gini tuh, ini, gini tuh logo PDI loh. Nah, Ini tuh logo itu PDI. PDI, PDI ikut saya. saya yang duluan begini. Oke, kalau gitu kita maju -ma maju oh, iya. dulu deh oh, maju ya. dulu kita okay, maju okay, okay. dulu sebelum nanti ditanggapin yang lain berarti giliran bibip sekarang iya iya oke okay. <lain> ya harus gayanya sama kayak hmm. tadi ya <coughs> <lain> gak bisa ditiru lain, <lain>, nah, oh, oh. <lain> 12. 12. 12. 12 12 berarti langsung, langsung aja yeah. bebas, langsung, parkir. Ya. bebas parkir bebas parkir bebas parkir kalau bebas, 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 bebas parkir berarti artinya lewat Enggak bisa, enggak perlu jawab. Gak ditanya, enggak ditanya. Oke, okay. itu kan ya, aku memastikan kepada tim mata ya? Bebas parkir ya? <laughs> karena lagi-lagi seperti elit, aturannya suka-suka kita. Elit kan suka gitu kan? Cuma, <laughs> bebas parkir berarti lewat. Bebas Oh, bebas pilih oh, Oh, aduh, okay. silahkan Pak okay. ya. Mau oh, pilih isu mana? Termasuk okay. masuk penjara. Yeah. Jangan dong, <laughs> jangan. 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 Tapi favorit, Apa tapi dong. favorit. Tapi favorit. Uh... Jadi, ada petugas partai, kampanye hitam, politik wajib ini. Wajib ini juga ini wajib survei, Oligarki survei, jadi 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 mancing ya, mancing ya. Mancing ya. <laughs> pemilih muda, pemilih muda, pemilih Pemilih Oke, okay, Pemilih muda. jadi 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 Lagi-lagi jadi jadi lagi karena kalau saya sering berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa, mm -hmm. dengan pemilih pemula, dan saya melihat ada kesenjangan begitu. Apa yang elit pikirkan tentang konsepsi mereka tentang pemilih muda dan isu-isu yang penting untuk anak muda, dengan apa yang sesungguhnya anak muda inginkan. Itu persepsi itu juga, Bibi, lihat kenapa ya. Memang kesenjangan itu jauh sekali, elit mikirnya hanya di kotak-kotak itu saja. Ya, saya kira karena memang tidak ada keterkaitan antara partai politik dengan rakyat secara umum, hmm. jadi ada yang putus di situ. Akhirnya uh, mereka memikirkan sendiri, mengasumsikan bahwa ini yang jadi masalah buat anak muda, dan kemudian biasanya mengaku sebagai anak muda juga sebenarnya nggak muda-muda banget, hmm. dan kemudian me <laughs> ini benar kan? Semuanya ngaku muda ya? Semuanya Maksudnya mengaku ya, muda. <laughs> Oke, okay, <kasih>. ternyata enggak. <laughs> nah, uh, jadi. Benar-benar tidak nyambung antara isu yang sesungguhnya di kalangan anak muda dengan partai politik, tapi kan itu cerminan dari. Um, ...masalah yang lebih luas... ...bahwa memang partai politik tidak punya keterkaitan langsung... ...dengan rakyat yang harusnya dia wakili. Mau tua, mau muda ya? Mau, mau tua, mau <laughs> muda itu hanya cerminan saja... ...karena kebetulan memang anak muda yang sekarang lebih sering berbicara... ...melalui media sosial dan lain sebagainya. Aha. Tapi secara umum kan memang itu yang terjadi. Aha. Partai politik itu nggak pernah ada pendidikan politik... ...yang sangat langsung ke masyarakat gitu ya. Paling-paling sekarang mulai ada beberapa caleg... Masuk ke dapil masing-masing... Mencoba hmm. untuk memberikan dialog-dialog... Tapi itu juga sifatnya... Ketika mendekati... Ah. Pemilihan umum... Atau enggak pendekatannya simplifikasi... Yang penting gue main TikTok... Yang penting gue joget-joget... Seolah-olah oh. dikonotasikan... Anak Tentang muda tuh memang... Muda, dekat iya. dengan anak mudanya adalah... Kalau kemudian paham dengan bahasa anak muda gitu... Simplifikasi ya, itu... Jadi mereka... Meng meng mengambil saja isu-isu yang... Sepertinya lagi rame di TikTok... Lagi rame di Instagram... Kemudian dianggapnya itulah daftar isu... Yang jadi perhatian... Ah. Padahal kan... Kita tahu masyarakat Indonesia tidak semuanya juga bermedsos misalnya hmm. dan juga tidak semuanya uh, sebenarnya punya ketertarikan pada isu-isu politik, tapi ini yang nggak pernah ditangkap oleh partai-partai politik itu. Tapi sekarang terlalu mahal kan, Mas Philips? Karena kan kalau kita lihat data saja, 60 persen bahkan, 110. Hmm. Coko udah disuruh jawab. Kan nanggepin. Boleh nanggepin tadi bapa, yang masuk, tidak boleh nanggepin nih. Serah bandar. Ini main yang menurut bandar? Harus menurut bandar. Lupa dia, lupa. Biasanya dia yang bandar soalnya. Ada kartu kuning, kartu merah nggak? <laughs> <laughs> nggak, nggak. Boleh nanti diciptakan. Iya ya. ya kan terlalu mahal ya. sekarang kalau nggak diikutin kan ya. survei CSIS kalau nggak salah. Ya. 60 persen tuh pemilih pemilih ya. muda. Udah, ya. Saya boleh nggak menyambungkan hmm. uh, pilihannya Bibip dengan uh, nasibnya Yunarto tadi? Uh. Antara polarisasi dengan pemilih muda. Menurut uh. saya begini, polarisasi ini terjadi karena memang elit-elit kita. Uh. Partai politik mungkin juga konsultannya, mm -mm. kurang imajinasi juga. Hah? Bagaimana cara untuk mempopulerkan kandidatnya mm. dan menaikkan suara? Mm. Contoh ini, saya udah sering bicara soal ini, bahwa hari ini itu masalah kita ini konkret, masalah teknokrat, teknokratis, mm. Nggak ada urusannya sama agama, etnis, dan lain-lain. Ya kan, ini contoh berapa hari terakhir. Heat wave di seluruh Asia Tenggara, 44 derajat Celsius, 45, 35 dan lain-lain. Itu masalah yang nggak ada urusannya sama kamu agamanya apa hmm. atau kamu etnisnya apa. Hmm. Tapi itu masalah teknokratis bahwa ternyata ada betul yang namanya misalnya global warming. Hmm. Dua masalah kompetisi, lalu tiga ada masalah geopolitik. Ini perang mungkin di beranda kita loh, gitu. Amerika Cina di hmm. Mana laut Cina, Cina Selatan. Selatan, ada Ukraine, ada masalah food security karena global change, uh, global warming dan lain-lain. Hmm. Itu masalah-masalah yang harusnya didorong. Hmm. Polarisasi itu bagus kalau urusannya adalah tentang kebijakan, hmm. ya kan? Jadi kalau misalnya ada seorang ngomong tentang bagaimana caranya pindah ke energi terbarukan, mm -hmm. terbelah. Yeah. Ya mau lanjut dulu batu baranya atau ya. uh, batu bara nanti retires 20 tahun lagi hmm. dan lain-lain. Mobil itu, listrik disubsidi atau tidak? Mobil listrik disubsidi ya. atau tidak? Ya. Gitu loh. Jadi harusnya itu memang based on issues ya. Based yeah. on issues dan ini sebetulnya ada peluang kandidat-kandidat ini sekarang kan sudah punya pengalaman teknokratis. Ya. Dua-duanya walaupun belum resmi loh ini belum ya. ke KPU ya, ya, ya. kan? <laughs> belum belum. Nah, belum. Yang uh, ada dua mantan uh, gubernur itu hmm. tiap hari dia urusannya masalah teknokratis sebetulnya. Hmm. Hmm. Ngatasin Banjir, bencana di Jawa Tengah, oh, ya. di Jakarta ngurusin macet, ngurusin pandemi. Pak hmm. Prabowo di, di bidang defense, yeah. geopolitik, dan lain-lain. Tapi kalau nggak punya imajinasi, ya rusak semua. gitu Karena yang diulang-ulang itu terus. Jangan-jangan hmm. memang ada konflik entrepreneur gitu. Hmm. Yang mendapatkan keuntungan dari hmm. memelihara ini. Sama-sama hmm. hmm. dari hmm. semua pihak nih. Yang tadi dibilang Pak Asko dari hmm. yang bagian konservatif. Hmm. Caranya untuk meningkatkan bargaining, hmm. pasca pemilu adalah memang mendesakkan bagaimana supaya itu dipelihara sehingga kalaupun kalah nanti bisa maksa masuk kan hmm. karena punya bargain nah, mungkin nggak perlu maksa berbicara. diajak <laughs> Tapi, ya, hati karena hati ada tekanan itu akhirnya diajak terpaksa kan ini kan peristiwa kan kayak gitu jadi orang yang kalah memaksakan masuk lewat cara-cara yang uh, menurut saya uh, harusnya bisa pakai cara yang lain untuk itu hmm. nah ini yang menurut saya anak-anak muda ini sebetulnya mungkin udah capek juga urusan-urusan begitu. Ya. Kalau misalnya yang di yang dikasih menunya itu lagi lagi soal agama, soal etnik, ya lama-lama pemilih mudanya memang akan apatis. Dan sayang kan ya. gitu loh kita ini masyarakat yang demografinya muda, kesempatannya banyak dan lain-lain. Toto yang ditaruh di meja ya. di menunya ini dan yang paling diuntungkan kurang. karena memang ya. yang memberikan menu itu kan tentunya kan menyesuaikan dengan apa yang dipikir akan disuka. Tapi ada pr gini nak, memang uh, kita sepakat kesalahannya ada di elit. Ada di katakanlah konsultan, tim ses dan lain-lain yang punya akses untuk kemudian mm. meng mengcreate arahnya kemana sih kampanye dan branding dari masing-masing kandidat. Tapi ada sebuah fakta juga menarik ini ya. Ketika bicara misalnya apatis tadi, uh, kita katakanlah 2019 kita anggap pemilu juga belum berkualitas karena masuk mm. masih dalam dikotomi atau posisi biner misalnya nasionalis melawan agama oh. misalnya. Faktanya tingkat Uh, ...voter turnout atau partisipasi pemilih di 2019 yang kita anggap tidak bermutu tadi... ...itu malah naiknya itu lebih banyak di segmen anak muda. Artinya PR. Kita harus akui juga fakta yang tidak baik ini kemudian diambil oleh anak-anak muda ini gitu. Jadi uh, bukan sekedar kita berbicara ada yang salah di elit... ...kemudian hmm. outputnya ada apatisme dari anak-anak muda. Enggak, lebih mengerikan nih. Anak mudanya memakan isu itu itu berbeda dengan apa yang terjadi misalnya di Amerika Serikat partisipasi pemilih di Amerika Serikat biasanya itu lebih rendah di kalangan anak-anak muda hmm. ketika Obama masuk dengan sebuah isu baru partisipasi pemilih di kalangan anak muda naik di kita ada kondisi yang terbalik pemilu yang tidak berkualitas malah menaikkan partisipasi pemilih di anak muda dan itu PR besar memang. Ini belum hmm, ditanya, tadi... belum ditanya bandar udah jawab. <laughs> tadi saya mau jangan ke isu yang <laughs> beda. <laughs> curang, curang. saya, mau masukin tadi ke isu yang sedikit beda tadi berusaha untuk nyelak dikit. Gara-gara saya mau ngomong begini, uh, bisa jadi bukan karena presiden-presiden dan konsultan-konsultannya kurang imajinasi, tapi para kandidat juga sekarang lagi berusaha lay low. Mereka nggak mau terlalu banyak cakap karena lagi negosiasi kalau misalnya si A bilang bahwa oh saya nggak setuju A, jangan-jangan nanti dia nggak dibeli suaranya oleh Uh, koalisi yang lagi diincar gitu, okay. jadi ada masalah juga di aturan mainnya. Hmm. Kenapa kita juga tidak tidak banyak kandidat yang mau membicarakan hal-hal yang sifatnya straightforward tentang kebijakan-kebijakan? Oh iya, menurut saya kita juga harus menahan diri ya, komentar mengenai apa program-program kerja dan tawaran-tawaran, karena ini kan masih enam bulan menuju pendaftaran. Hmm. Ya, Tapi ya, itu kita baru dikasih waktu untuk bicara hal-hal serius dan penting itu belakangan, bang. Belakangan cuma tiga bulan, belakangan ya, cuma 3 ya, bulan 15 gitu, jauh hari Iya, gimana caranya kita membicarakan isu-isu? strategis yang sedemikian Masa banyak. Masalah diperpanjang nanti pada pemilu berikutnya. <laughs> <laughs> Kalau bandarnya berganti <laughs> Kalau gitu kita kocok lagi. Kita kocok lagi, kita kocok lagi. Oh iya. Heh, wus. Wus. Galak enggak apa namanya kocok daun. Ini angka sembilan. hoki nih angka hoki Kocok dadu sembilan lagi 9. Ya? Ini kan 11. Iya, iya. Kocok, kocok lagi, lagi, kocok, kocok lagi. Kocok lagi. Oh, dadu lagi. Bandarnya belum setuju nih berarti. <laughs> Tiga satu, dua, tiga. Dua. Wah, wow. parkir. boleh pilih, ini boleh pilih. pilih. Oh, pilih. pilih. Bebas, parkir. Bebas, oh. berarti... bebas, Bebasnya berarti Mopil boleh pilih. Mana? Ini, ya. <laughs> yang belum yang <laughs> belum di ini ya. Di Ini boleh kita oh, yeah. pemilih muda karena udah dipilih. Sahanya berarti mau kemana? Ada petugas partai, ada politik transaksional, ada kasus hukum. Kasus hukum. Ada elektabilitas. Jadi lemparan ke PBB ya. Yang mana? Apa tadi petugas Sorry. politik transaksional. Oh, oh, Oke, okay. transaksional. politik transaksional. Ah. Berarti tetap di sini ya. Politik transaksional. Seberapa, Mas Philips uh, dari Anda melihat begitu ya? Se politik itu kan memang identik dengan transaksi. Hmm. Dimana mana pasti selalu ada tawar menawar. Tapi mana yang masih bisa dianggap wajar, mana yang sudah kebablasan? Hmm. Dan kita sekarang di posisi yang mana? Ya. Jadi nomor satu, demokrasi itu ada biayanya. Jadi kita tidak mungkin juga uh, menganggap bahwa kita bisa punya sistem demokrasi yang murah. Jadi pasti ada biayanya dan memang harus ada yang membiayai. Mm. Yang dicari kan kayak Toto ini uh, binain bandar, <laughs> bandar yang jujur gitu kan. Mm. Tapi karena by design sama by default, memang demokrasi itu akan mahal. Pemilihan langsung, ada voting, ada tempat pemilihan suara dan lain-lain. Dan itu semua akan membutuhkan biaya-biaya. Itu nomor satu ya. Yang kedua dari sisi politik. Nah ini persoalan kita adalah kalau di negara-negara yang demokrasinya lebih apa namanya lebih dewasa itu kalau membuat kekuasaan pemilu koalisi namanya kan minimum winning coalition. Hmm. Yeah. Karena kalau berkoalisi itu harusnya sebenarnya dikit aja karena nanti supaya dia bisa mewujudkan apa yang dia idealisasikan tentang. Tanpa terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodir. Ya, diakomodir, kan itu sebenarnya begitu harusnya, gitu sehingga hmm. dia bisa. Jadi kalau ter programnya A, nanti kalau terpilih dengan dua partai hmm. dia bisa jalankan, gitu. Tiga partai dia jalankan. Kalau ada sembilan yang ada dalam koalisi, ya susah. Kompromi. Kan? Ada kompromi-kompromi. Sekarang akhirnya. maunya koalisi besar. Ya, menurut saya ini yang unik dari Indonesia. Tapi kenapa? Sebabnya. Makanya kita tuh nggak boleh berpikir mau menjatuhkan presiden di tengah jalan. Ini semua kan trauma karena dulu Gus Dur dijatuhkan tengah jalan. Hmm. Dulu Gus Dur belum selesai termnya, jatuh tengah jalan. Begitu SBY terpilih, dia trauma digusdurkan. Akhirnya dia bikin koalisi besar. Pak Jokowi juga sama, 2014 masih apa namanya masih awal-awal grogi dengan kekuasaan, partainya sedikit. Pelan-pelan dia tambah koalisinya jadi besar dengan maksud supaya nggak diganggu gitu. Padahal dalam dalam konteks kita harusnya itu nggak apa-apa yang berkuasa tiga partai empat partai yang lain serius karena namanya presidensial itu fix nggak boleh diganggu kalau dibilang lima tahun lima tahun kecuali pelanggaran konstitusional ya yang hmm. sangat berat akibatnya apa karena nggak mau menyepakati prinsip dasar itu akhirnya terjadilah transaksi-transaksi ini ya kan kalau masuk udah supaya kita nggak diganggu kamu masuk ada take and give-nya. Mm. ada stick and carrot. Mm. Nah, ini yang menyebabkan menurut saya akar masalah dari uh, politik transaksional gitu. Dan yang sekarang kita lihat enggak terhindarkan sebetulnya. Jadi ini pandangan dari apa? dari dari atas awan tadi ini bila -bila. <laughs> iya, ha -ha. So, bilang. Iya, Kalau realita di lapangan memang memang enggak bisa dihindarkan gak, makanya. Iya, enggak bisa dihindarkan. Jadi begini. E, masyarakat kita itu kan e, sistemnya kan multipartai. E, politik kita tuh sistemnya multipartai. Jadi partainya itu banyak dan otomatis yang namanya suara atau kursi yang 100% itu akan terdistribusi gitu. Hmm. Coba bayangkan, lepas dari tahun 99 itu kursi yang paling besar itu kan sekitar 20-25% saja dari dari DPR. Nah, untuk bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik, bayangkan kalau kita jadi presidennya kita kan memerlukan dukungan parlemen untuk buat undang-undang, untuk anggaran dan yang lain-lain. Itu nggak mungkin minimum uh, winning koalisi di Indonesia itu nggak mungkin. Karena kalau misalnya kita cuma menguasai 50% atau 55%, ini kita akan di press kiri kanan sehingga kemudian akhirnya malah nggak bisa jalan. Boleh. Ma kalau mak mak boleh. Mak mak makanya, makanya ini kan hmm. presidensial. Iya, makanya justru itu yang Anda maksud hmm. yang Bung Kodari bilang hmm. itu, itu ya. logika parlementer. Ya akhirnya gitu. kita sistem presidensial dengan praktek-praktek kerja parlementer. Si nanti bilangnya. Karena <laughs> begini kekacauan. Paling tidak 80% persen itu harus ada di dalam. Kenapa? Kalau 80% persen si A ngancem nggak mau dukung, oh, berarti si B akan masuk. Jadi Pak Jokowi dari ini 80%. puluh si, si oh, persen. Oh, oh, jadi, oh, jadi koalisi besar tuh yang disikin masuk mas dari. Ini akan berlaku di, di 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 semua pemerintahan nanti. Saya percaya ini akan berlaku di semua pemerintahan. Bahkan saya percaya lebih jauh lagi ini agak keluar dari. Meja ini ya, keluar dari table ini. Dibolehkan banget. Menurut silakan. saya, <laughs> Menurut saya konvensi politik kita ini sudah ada yang baru, bahwa siapapun yang menang, ya siapapun yang namanya pemilu itu, itu sesungguhnya kontestasi ide dan orang. Tetapi kalau nanti hasilnya sudah ketahuan siapa pemenangnya, itu nanti yang ngerjain itu gotong royong, itu gotong royong. Jadi ada yang namanya koalisi pemenangan itu bisa bag tiga ini nanti atau empat bahkan, tapi nanti koalisi pemerintahan. Jadi untuk apa pemilu kalau yang yang kalah ini nanti akan semuanya proposal, masuk. Proposal dan siapa yang akan memimpin ide, ide dan gagasan itu gitu loh. Tambahan dikit. Saya, saya yakin ya. itu yang akan terjadi nanti. Mau siapapun, mau Ganjar, mau Prabowo, mau Anies ya atau Air Langga Hartarto gitu, atau Puan Maharani nanti pasti oh, masih disebut akan toh, sama. Puan ya? Masih disebut maharani. Harus toh, Puan. disebut. Oh, tuh, ya kan? Puan, Puan. Selama mendaftar <laughs> segala sesuatu masih bisa terjadi. Oh, ya, okay. Gini nah ada sebenarnya gini, kita seringkali tadi tadi saya-saya uh, coba masuk ke apa yang menjadi sedikit perbedaan antara pandangan Philip dengan Mas Kodari ya. Kita selalu masuk saya sepakat pertama secara konseptual, nanti sebenarnya Mbak Bibip nih yang punya punya kewenangan bicara ini. Secara konseptual betul dalam sistem presidensial sebenarnya tidak perlu sebuah koalisi besar. Dan mm. tadi Bang Kodari menjelaskan, tapi kita multipartai. Mm. Itu satu problem memang. Mm. Yang kedua sebenarnya menurut saya krusial dan sering dibahas dengan Mata Najwa ya dalam episode-episode sebelum. Mm. Ada problem lain adalah ketika kita mendefinisikan hak anggota DPR dalam sistem presidensial. Mm. Yang sudah dikooptasi oleh apa yang namanya fraksi. Mm. Konsep fraksi itu kas parlementer. Mm -hmm. itu yang selalu kita kritik, mm -hmm. yang namanya hak anggota DPR harusnya berdiri independen bertanggung jawab terhadap konstituen. Sekarang itu tinggal menunggu perintah bapak ketua umum atau juragan seperti kata mas bambang pacul. Mm -hmm. Ibu ketua itu umum itu yang menyebabkan biar, biar betul. Adil. <laughs> artinya, artinya betul ada akan ada ketakutan nah. itu. Selama saya tidak deal dengan pemilik partai nah. selesai nih mm -hmm. pemerintahan saya bisa diboykot dalam konteks uh, kebijakan apapun. Yeah. Terbukti kalau di Amerika Serikat hak anggota DPR-nya gitu ya, tidak dikooptasi, hmm. Obama tetap bisa meloloskan Obama Obamacare. Walaupun pertarungan sebenarnya secara matematika politik, dia kalah hmm. di parlemen. Nah, jadi ya. memang ada banyak problem dalam sistem yang saya sepakat, ujungnya seperti kata Bang Kodari, hmm. kalau tidak dibenahi, mau Prabowo, mau Anies, mau Ganjar, sudah sama saja. Hmm. Dan itu makna yang sungguhnya sebenarnya dari apa yang disebut sebagai petugas partai bukan mm -hmm. hanya konteks diomel omel sama Ibu Ketua Umum loh petugas partai itu mm -hmm. tapi ketika dia menjadi presiden sudah didahului dengan negosiasi partai-partai kasih cek kosong mm -hmm. dan kemudian bikin kebijakan harus dilagi dengan ketua partai itulah makna petugas partai yang sungguhnya gimana Beb? Mm -hmm. mencerah yeah. itu mencerahkan <laughs> kalau dari yeah, Toto istilah banget, pen, apa nah. definisi petugas partai kalau datang dari Toto itu penting <laughs> <laughs> kita, kita belum sampai ke kotak itu loh, ya. Ya, nanti kita akan ya, bahas di ya, kotak itu kita sepakat aja bahwa khusus pertanyaan ini enggak usah lempar dadu kasih sama Toto. <laughs> <laughs> Karena cuman dia yang bisa jawab ini. Tegas <laughs> <laughs> eh. tapi, tapi ya memang betul. Jadi one person one vote itu kan dan banyak loh orang, terutama anak muda ya kalau saya lagi ngajar gitu, mereka baru tahu loh kita nggak one person one vote ya. Oh enggak, kita one fraksi one vote. Makanya kalau misalnya yang datang sedikit sekali tetap bisa diketok suatu undang-undang. Nah ini yang jadi masalah memang di kita, sehingga akhirnya yang uh, elit ini mereka akan membicarakan sebenarnya programnya apa apa yang mereka inginkan, proyeknya apa dan kemudian nanti semua anggota DPR ya tinggal menjalankan aja. Hmm. Karena mereka sama sekali nggak punya hak untuk berbicara. Jangan lupa, bahkan kalau kita protes aja itu cuma dicatat sebagai yang namanya minderheidsnota. Enggak ya. ada maknanya, cuma, cuma dicatat sebagai Protes mau walk out, mau... minder kan, kan pokoknya mindre. Mindre. <cuk> <gum> <Maksudnya> <gum> ng ya, minder. Ya. gak Jnga bisa ngomong apa ya. Enggak bisa apa ngapain. Makanya uh. akhirnya terjadi aksi-aksi yang seringkali dipandang teatrikal, walk out tapi menurut saya itu statement politik yang penting sekedar hmm. untuk menunjukkan bahwa karena iya, memang dunia, hanya sebatas enggak. itu yang bisa dilakukan iya, iya, ketika iya, iya, iya. semua kewenangan kan. ada pada fraksi. Betul. Ya, ada... Tadi mungkin uh, penting nih pendapat uh, Kodari tadi bahwa <coughs> Dalam konteks kita, yeah. praktek-prakteknya... ...semua boleh berkompetisi, lalu nanti gotong royong... ...dihaluskan <tuk> bahasanya gotong royong. <tuk 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 bahwa Anda setuju itu Mas bahkan, politik ya, kita Ini bahasa halusnya gue Padahal yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan. Bagi -bagi. Jadi bukan gotong royong itu. Nah pelajarannya sebetulnya, buat masyarakat... ...kalau udah begitu... Ngapain ikut ikutan marah melulu kalau lagi pemilu? Oh ya, yeah. ngapain sensi-sensian yeah, yeah. akhirnya kan juga bagi-bagi. Masyarakatnya terpolarisasi dan lain-lain. Padahal karena elitnya mungkin memang membuat itu agar bargainingnya jadi tinggi di ujung. Kan buruk sebetulnya ya, buat makin, semua. Berarti potensi polarisasi itu semakin besar kan? Makanya kan? justru yang harus dilakukan iya. lebih banyak ke ini monopoli elit tapi korbannya masyarakat kan? Hmm. Nah ini yang penting harus kita urus juga gitu. Bahwa hmm. masyarakatnya ini paham bahwa kontestasi ini konsentrasi lima tahunan udah berkali-kali loh kita ngalamin ini gitu. Tapi kok kenapa masyarakat baper kita selalu baper banget? Selalu baper gitu. Karena dipanas-panasin elit. Ya persis karena itu menurut saya sekarang waktunya nih yang tadi dibilang bibi pemilih muda itu mungkin udah capek juga soal hmm. itu atau mungkin mereka punya aspirasi yang lain, urusan lain gitu kan. Sekarang hari-hari ini kita bisa bikin gitu. Ya, 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 ya. Yunarto ngomong sesuatu lewat AI gitu yang udah mungkin urusannya ya. udah lain lagi gitu ya, buat anak-anak ya. muda. Kalau kita masih ngurusin yang kayak begini Ya nggak ada itu 2030 jadi negara ekonomi terbesar keempat, 2045 eh. dan seterusnya nggak ada gitu. Dan ini yang menurut saya penting karena setiap pemilu kita selalu bilang, ini pemilu paling penting. 2004 yeah. ini pemilu paling penting, <laughs> 2009 pemilu paling penting, kelanjutan. 2014 ganti generasi penting, 2019 melanjutkan penting. Padahal harus dilihat kebijakannya. Kebijakannya, in between yeah. election yang lebih okay, penting, betul. bukan sih electionnya. Silahkan okay. dipocok <laughs> dadunya. Oke, okay, okay. Ini biasanya ini bandar. Ya dekan -dekan nih. nih. biasa nih, gak bisa jadi pemain. Wah, apa Lu <laughs> <menZA> Gak geser Gak geser Dapat nomor, yang lain minggir. <coughs> oh, lima. lima. Lima, lima. 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 Oke, okay. satu, Tua, dua, tiga, empat, lima. Empat, lima. Rekam jejak. <coughs> nah. Wah, ini asik nih. Rekam, rekam jejak. Kita putar dulu videonya, karena ada video soal rekam jejak. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Sarin tadi, bandingkan rekam jejak bandingkan aja kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan pasti dia tidak sempurna tapi bandingkan satu dengan lainnya rekam jejaknya, rekam gagasannya rekam karyanya dan itu yang kami tawarkan jadi kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan di Jakarta hari ini adalah kewenangan yang hari ini ada di tangan Orang yang dilantik oleh presiden, biarkan itu menjalankan kewenangannya dengan sesuai dengan apa yang dimiliki. Tapi saya yakin bahwa rakyat, masyarakat akan bisa uh, menilai. Kemudian kami fokus pada gagasan, memang kami fokus pada rekam jejak, pada karya. Rekam jejak, Mas Kodari, Boleh ya. saya minta anda menjabarkan rekam jejak tiga calon yang saat ini namanya paling tinggi di survei. Rekam jejak Ganjar, re rekam jejak, uh, rekam jejak hmm. Prabowo dan rekam jejak Anies Baswedan. Karena tadi kalau menurut hmm. salah satu bakal ya. calon presiden hmm. yang dilihat rekam jejaknya, anda kan mencatat rekam jejak masing-masing nih ya, selama ya. bertahun-tahun. Ya. Cerahkan dong rekam jejak mereka itu ya. apa saja? Jadi <laughs> pertama begini, uh, ya memang rekam jejak itu penting karena apa orang memilih itu kan ada karena faktor kepribadian senang dengan orangnya, misalnya merakyat, berwibawa, ganteng, pintar, dan seterusnya. Hmm. Tapi yang nomor dua adalah kompetensi dia. Nah, kompetensi dia itu diukur dari apa? Dari antara lain rekam jejaknya. Dia pernah menjabat apa? Menurut saya di antara yang muram-muram ya dalam pemilu Indonesia ya, di antara yang muram-muram dari cerita politik Indonesia sebetulnya yang yang cerita cerahnya itu ya cerita terangnya itu adalah bahwa per hari ini menurut saya orang kalau nggak pernah di jabatan publik nggak pernah punya rekam jejak itu nggak akan punya harapan loh hmm. untuk bisa uh, punya elektabilitas dikenal oleh masyarakat nggak hmm. bisa coba kita lihat sekarang yang yang maju itu semuanya kan pernah punya jabatan publik kan, ya. dan kalau nggak pernah punya jabatan publik ya surveinya jadi turun ya saya nggak usah sebut inisial lah, ya atau nggak bisa naik gitu. nggak hmm, apa-apa disebut, Se ah <laughs> <laughs> ini ano, ini ano ya, ini <laughs> saya, saya udah ngomong di dia sama... <laughs> jadi menurut saya ya, per hari ini misalnya eh, Anies Baswedan pernah jadi gubernur DKI Jakarta, Ganjar Pranowo pernah jadi gubernur Jawa Tengah. masih Ya dan masih menjadi gubernur Jawa Tengah nanti maksudnya kalau dia mendaftar ya hmm. kemudian Pak Prabowo karir militernya panjang lalu kemudian sekarang jadi Menhan ya kita bisa melihat uh, apa ya pemikiran mereka kemudian kebijakan mereka kita bisa setuju atau tidak begitu terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka pernah hmm. buat gitu uh, dan itu adalah salah satu uh, sebab atau alasan orang untuk memilih yang justru harus kita dorong. Ya, ini kaitannya Tapi kalau bicara rekam muda. jejak kan bukan hmm. hanya jabatan publik apa yang pernah diemban, iya. tetapi iya. apa yang dilakukan ketika ia mengemban jabatan publik. Betul itu. betul. Kalau betul, dalam konteks itu, betul, bagaimana betul, anda menilai betul. rekam jejak dari calon-calon yang memang pernah mengemban jabatan publik? Waduh, ini nggak berani jawab. <laughs> <laughs> begini, Ada yang mau jawab? Saya lempar, ke yang lain. Biar fair ya, biar fair begini. Kalau <laughs> mau adil, maka <Nggak> kemudian harus <usah>. dikaji dengan sangat-sangat serius, ya, diperbandingkan dengan sangat serius. Misalnya kalau <laughs> bicara okay jadi gubernur. Dari aspek apa? Dari aspek ekonomi, dari aspek sosial, dari aspek ya. kebijakan publik, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ukurannya saya, bisa objektif tuh ya? Iya, iya, iya. Ya. Menurut saya itu kebijakan eh, bisa objektif. Dilihat dari capaian-capaiannya, begitu. Nah, memang secara sekilas kita bisa menilai beberapa kandidat berdasarkan apa? berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dia buat misalnya. Memang dalam konteks ini figur okay. seperti Anies Baswedan misalnya karena dia gubernur DKI Jakarta, kita misalnya atau saya tinggal di Jakarta. Lalu kemudian ya eksposur terhadap gubernur Jakarta itu sangat besar, maka agak mudah juga untuk mengatakan setuju atau tidak setuju ya dengan apa yang dilakukan Anies ketika dia jadi gubernur begitu. Ada hal-hal yang saya tidak setuju, ada hal yang saya setujui gitu. Dan okay. tinggal berarti yang mana? Gitu. Mm -hmm. T -t -t tapi kalau untuk, untuk lebih fairnya menurut saya harus dikaji secara menyeluruh. Ini, ini nyambung ke polarisasi, Nah menjadi menarik ya dan tugas juga termasuk ke teman-teman NGO mm -hmm. yang katakanlah merasa bisa fokus pada substansi, bukan sekedar make up misalnya tidak terbawa dalam arus e, secara emosional. Ada kecenderungan ketika kita akui polarisasi masih terjadi, fenomenanya ini bukan mencari terbaik di antara yang terbaik tadi, tapi fenomena asal bukan. Kita lebih mudah mendefinisikan siapa musuh kita dibandingkan jagoan kita seperti apa. Hmm. Yang terjadi adalah kalau kita lihat ya, contoh deh. Misalnya kita melihat antara pemilih Ganjar dan pemilih Anis. Saya curiga mungkin tidak semuanya, tapi sebagian di antara pemilih Ganjar lebih hafal dengan kejelekan kinerja Anis dibandingkan apa yang menjadi prestasi Ganjar begitu pula gitu pemilihnya Anis lebih hafal hmm. dengan apa boroknya Ganjar hmm. dibandingkan dengan apa prestasinya Anis itu yang kita temukan loh pertarungan mengenai saling membuka uh, negatif isu itu lebih ramai dibandingkan bagaimana mereka masing-masing bisa mempertanggungjawabkan prestasi dari okay. uh, jagoannya sehingga yang kalau kita bisa terjemahkan dalam pertarungan itu kan perdebatan Ganjar mengenai wadas, perdebatan Anies mengenai Formula E atau politik sara, perdebatan dengan tentang Pak Prabowo mengenai misalnya uh, hmm. HAM misalnya 98 penculikan itu yang uh, sekarang sedang uh, terjadi tidak jelek sih salah satu indikator uh, kualitas dalam kampanye adalah saling membuka uh, borok masing-masing juga tapi yang saya harus juga uh, dorong ya dan mungkin teman-teman NGO belum berhasil. Bagaimana isu-isu yang disebut substantif tadi, mohon maaf teman-teman nggak -teman, berhasil jadi panglima di dalam percakapan publik. Dan teman-teman nggak -teman bisa sekedar menyalahkan market yang kemudian semu dan lain-lain. Itu tugas dari teman-teman yang bicara hal-hal substantif masuk ke dalam pola pikir anak muda dengan channelnya masing-masing dan buatlah itu menjadi panglima isu. Iya, saya punya dua tanggapan nih. Pertama, secara alamiah kan memang semua kandidat pasti hanya akan membicarakan hal-hal yang baik tentang dirinya sendiri. Sehingga harus ada counter counter naratif juga. Ini sebenarnya yang terjadi seperti apa. Nah terus kemudian yang kedua, saya kira kalau berbicara kelompok-kelompok masyarakat sipil, kita juga harus ingat Pernah ada upaya masyarakat sipil mencalonkan bukan kandidat presiden hmm. tapi DPR. enggak kebalikannya anggota-anggota DPR yang yeah. dianggap yeah. bersih. Oh. Tapi kemudian yang terjadi adalah jadi ini agak-agak kapok sebenarnya. Hmm. Yang terjadi adalah orang-orang yang dulu dianggap bersih baik dan lain sebagainya, malah orang-orang yang menghancurkan KPK, hmm. yang segala macam hmm. begitu ya. Nah, sehingga memang agak gampang karena ternyata ketika kita berbicara soal politisi It, uh, maka values itu akan sangat mudah untuk uh, apa terbalik-balik begitu masuk ke dalam politik praktis. Hmm. Nah, kelihatannya ada kebingungan juga di situ. Tapi point is taken gitu ya. Yeah. Memang ada ada yeah. apa ada concern di soal itu. Okay. Tapi kalau berbicara rekam jejak, memang uh, saya kira tadi kan Mas Kodari sebenarnya agak muter-muter ya ngomongnya. Mungkin nggak enak gitu ngomongin <laughs> siapa siapa siapa. Uh. Tapi uh, dari tiga yang sekarang sudah ada, ini kan kayaknya saya yang paling gak punya beban nih, saya bukan konsultannya siapa-siapa. Philip juga. Oh, Philip juga ya? Masa sih? Emang Philip temannya siapa? Temannya siapa sih? Saya <tuk> temannya Nana. Oh iya, iya, iya. Amanda. <tuk> oh, oh, <tuk> <badar badan. harus tuk> Banda. <banyak teman>. <tuk> harus banyak teman, harus banyak teman. Saya jadi bandar. Tapi memang tiga-tiganya ini yang sekarang sudah naik ya, tiga-tiganya. Memang gak ada yang punya rekam jejak yang cukup baik. Harus diakui. Maksud saya, kalau berbicara mas ganjar misalnya kita harus ingat apa yang terjadi kalau kita bicara negara hukum misalnya bagaimana bisa seorang gubernur yang melawan uh, apa putusan pengadilan itu dianggap punya rekam jejak yang baik misalnya udah siap-siap mau jawab kalau mau lempar ke filip kalau Pak Prabowo apalagi kita juga berbicara banyak hal apalagi ketika dia tadinya uh, capres kemudian jadi menteri misalnya begitu itu saja sudah harus menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kita semua. Tapi juga uh, Mas, Mas Anies, Mas Anies belum. Oh, iya. ya Mas Anies kita harus fair dong semuanya. Oh, iya. <laughs> nah Mas Anies juga saya kira punya catatan buruk ketika um, apa isu-isu tadi ya berbicara soal polarisasi <coughs> itu diangkat waktu uh, pemilihan oh, iya. gubernur di DKI oh, iya. Jakarta dan itu sangat-sangat memecah belah. Nah ini yang saya kira kita semua mau tidak mau harus ingat, kalaupun itu mau dihapus dalam tanda kutip harusnya dihapus dengan itu tadi sebenarnya program kedepannya apa sih yang mereka mau lakukan barangkali itu akan meminam, meminam meminimalisasi ketimbang uh, yang satu membicarakan keburukan yang lain. Jadi siapa BIP yang nggak punya masalah? Saya sebut satu nama untuk calon presiden yang nggak punya masalah. Ya kan sekarang yang muncul tiga itu kalau berbicara survei. Ya di luar tiga itu siapa? Najwa Shihab. Bandar tidak ikut main. Bandar tidak ikut main. Kalau gitu Bandar memutuskan kocok lagi. Kocok lagi Toto. Bandarnya takut terlibat. Dia konsisten lah caranya gini. Iya. bener gitu. Yang bener gitu ya. Yang bener gitu ya. Yang bener gitu ya. Enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jangan balik lagi. Mas, 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 pak. Gini, biar kamera bisa lihat ya. Kameranya ah. ada, mau lihat. Mas itu biar <sukur> gue sorot tuh. Oh. <sukur> ya, Petugas putar. partai, bentar ada videonya. Oh iya iya. Ya. <sukur> kita putar dulu videonya ya, ya, ya. yang ini. Petugas partai, anda nyaman tidak dengan terminologi itu, mas? Sangat nyaman, dan saya akan jelaskan. Kalau kita melihat Orang berpartai, hampir seluruh partai, semua dijujurin. Kalau tidak ada tanda tangan dari ketua umum, dia tidak akan bisa dapat jabatan publik. Mari kita bertaruh, mari kita baca konstitusi, mari kita lihat semuanya dalam sebuah realitas. Petugas partai itu tapi konotasinya mewakili kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat, Mas? Iya, nanti akan dilihat dalam sebuah rekam jejak ketika mereka ada di jabatan publik. Saya tidak berani memberikan contoh orang lain, lebih baik saya kasih contoh saya sendiri. Ketika hari ini masyarakat kemudian menyampaikan protes sesuatu kepada saya yang mungkin tidak setuju, saya layani langsung. Apakah saya konsultasi dengan partai? Tidak. Karena sudah mengerti mana yang kemudian kami harus konsultasi kepada partai, mana yang kemudian menjadi kewenangan. Apakah saya menjadi anggota DPR? Apakah saya menjadi gubernur? Dan itu untuk orang, untuk kader yang pernah mendapatkan kaderisasi di partainya pasti dia sangat tahu pada soal itu sangat nyaman dengan frase itu sangat nyaman uh, setuju tidak tapi frase petugas partai itu kalau untuk publik sebetulnya nggak positif loh mas toto begini nana kalau kita bicara dalam konteks gestur dan uh, respon akan kebanggaan Ibu Mega lalu kemudian teman-teman PD Perjuangan mengenai istilah petugas partai itu tidak terasa menyenangkan sudah pasti. Kenapa jawabannya jawabannya secara sistemik itu memang sudah pasti akan terbantahkan dengan sendirinya. Kita sistem presidensial. Calon presiden yang terpilih menjadi presiden karena dipilih langsung, dia bukan hanya kemudian mewakili koalisi yang membentuknya dalam threshold. Dia terpilih menjadi presiden yang Uh, beyond all gitu ya, mm. si, itu bedanya kalau perdana menteri dia hanya mewakili partai-partai yang membentuk koalisi, mm. sehingga seharusnya secara sistem, secara otomatis istilah petugas partai hilang dengan sendirinya. Mm. Poin saya adalah kita sekedar mau berdebat mengenai partai yang tanpa tedeng aling-aling tanpa malu-malu menyatakan bahwa presiden tetap petugas partai, atau jangan-jangan kita harus lihat secara substantif semua partai itu sebenarnya memperlakukan presiden terpilih sebagai petugas partai. Contoh tadi, apakah lumrah ketika ada partai-partai masih meminta jatah menteri dalam bentuk cek kosong ketika presiden yang dukungnya terpilih? Dan kemudian bahkan tidak ada aturan mereka harus melepaskan diri dari jabatan partai. Itu ketika mereka meminta itu, secara sistemik siapapun yang terpilih, dia adalah petugas partai. Karena ketika mengambil kebijakan, menteri dari partai tersebut tuanya ada dua. Ketika kemudian presiden ingin mengambil kebijakan, meloloskan undang-undang, dia harus minta izin lagi pada ketua umum. Itu makna dari petugas partai yang sungguhnya masih lebih setuju. Saya setuju, tapi berbeda. Petugas rakyat ya berbeda pilihan. <laughs> ya karena, kemudian, sih. karena kemudian sekarang ada diksi Indonesia. itu, ada, ada diksi itu muncul dan <laughs> mendikotomikan iya, iya. petugas partai Menurut dengan siapa? petugas rakyat. Dalam arti tadi, kalau kita mau mengarahkan tanda petik ya polarisasi dalam bentuk kebijakan, memang setiap capres itu harus kentara ideologi partainya. Dalam arti begini kira-kira, jadi dia lebih predictable. Misalnya kalau misalnya capresnya PDIP, mungkin dia akan setuju pada subsidi misalnya gitu, karena temanya kerakyatan, jadi itu sebenarnya hal yang biasa aja. Persoalannya hari ini si partainya ini bukan partai ideologis, tapi partai yang dimiliki oleh individu gitu, sehingga ketika dibilang eh, apa partai-partai yang lain itu semua itu adalah anak buahnya ketua umum, bukan dia petugas partai secara ideologis. Gitu. Nah ini kan konotasi negatifnya jadi begitu. Tapi ke depan menurut saya harusnya kalau kita dia orang Golkar. Kalau kita tahu Golkar misalnya polisinya A B C D E F G dan dia petugas partai Golkar, maka kita akan bisa prediksi nih pemilih. Oh kemarin Golkar dalam isu yang A kebijakannya demikian, kira-kira nanti ke depan akan begitu juga. Nah saya nggak mau, saya nggak akan pilih dia. Hmm. Nah itu sebetulnya dalam konteks yang itu benar istilah petugas partai Bung Toto. Persoalan kita hari ini kan karena partai ini semua ada pemiliknya. Jadi ketika dibilang petugas partai itu ya berarti dia nggak bisa dilepaskan dari para individu pemilik partai ini atau elit partai itu. Setuju Mas Kolerik? Saya kira PDIP ini agak sial aja gitu. <tuh> karena begini. Partai terbesar kok sial. <tuh> karena yang maju calon presiden dan ketua umumnya itu beda orangnya. Iya, <tuh> sehingga kok seolah-olah Pak Ganjar itu kemudian ya masih punya atasan. Petuh, masih punya atasan. <tuh> Coba bayangkan kasus yang sama terjadi pada kartu Gerindra. Mereka nggak punya problem itu. Karena calon presiden dan ketua umum partai dan ketua pembinanya itu satu orang. Nggak ada cerita Prabowo, saya menunjuk petugas partai. Namanya Prabowo Subianto. Nggak ada. Gitu. Jadi ya sebetulnya dan tanda kutip siapa. Dan bagaimana kemudian hmm. menggambarkan ketika Anies Baswedan dicalonkan oleh tiga partai. Hmm. Jadi petugas dari tiga partai. Nah, gini, bedanya antara Anies dengan Ganjar adalah Anies bukan tergabung kepada partai politik tertentu. Sehingga petugas partai itu terminologinya nggak berlaku kepada Anies. Dan <tuh> di sini memang juga kemudian ada kekhasan PDI Perjuangan, kita boleh suka, boleh enggak, boleh setuju atau tidak. Terminologi petugas partai itu memang menurut saya menimbulkan problematika tersendiri ya. Dari istilahnya saja sudah menimbulkan perdebatan macam-macam begitu. Jadi Eh hmm uh, kalau saya boleh memilih, saya tidak akan menyebut terminologi atau tidak menggunakan istilah petugas partai. Jadi kalau konsultannya PDI misalnya. Eh, misalnya, bu. tapi kan saya bukan. Iya, saya kan bukan. <afectuanya> <yair> jadi <im> <im> iya. <im> ini apa terminologinya. Misalnya iya. <im> yang dibisikin ke Bu Mega, Bu, ngomongnya jangan petugas. Ya calon presiden dulu. aja sudah. Hmm, jadi okay. calon presiden aja kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Anda calon presiden pada hari ini Anda adalah berasal dari pd perjuangan tapi nanti kalau Anda sudah terpilih maka Anda milik seluruh bangsa Indonesia itu. sedikit itu nak. Uh -huh. Yang terjadi sekarang kan adalah kejujuran dan rasa rasa bangga pd perjuangan dan ibu mega dengan keras petugas partai itu tidak salah itu yang kemudian menimbulkan kebencian tapi kalau kita masuk ke substansi hmm. bagaimana kalau kita masuk ke judulnya ya, monopoli, keinginan masing-masing ketum partai ketika mendukung Capres, Capresnya menang, saya bisa nitip kemudian kepentingan saya lewat menteri, kebijakan, kan sama saja. Lalu kemudian kalau yang tadi ditanyakan ke Bung Kodari kan adalah secara marketing nggak usah kasih tahu tentang keinginan itu, umpetin aja istilah petugas partai. Tapi maknanya kan sama. Mereka ingin ngikat kakinya presiden untuk kemudian ketika sudah berkuasa dia tetap bukan kepala negara tugas utamanya kepala koalisi yang nurutin kita maunya apa itu yang harus kita tolak gitu. Tapi kan masalahnya okay. istilah itu ada di dalam istilah internalnya PDIP ada di ADART kan? Betul jadi sebetulnya sebetulnya dalam konteks internal PDIP itu bukan masalah karena memang itu adalah istilah yang digunakan. Oleh Betul Patai, mereka iya. bangga malah Jangan. menggunakan kalimat jadi sebetulnya, itu. Sebetulnya menurut saya makanya jadi itu <coughs> Sebetulnya bukan persoalan publik, karena yang diref, di-refer adalah aturan-aturan internal partai. Makanya, kalau saya tidak pernah terlalu, menurut saya tidak perlu dipermasalahkan itu terminologi, tetapi secara substansial ini yang sebetulnya yang disampaikan Bung Toto. Gitu. Oke, okay. apakah itu artinya berarti ketika terpilih, maka dia akan menuruti segelintir yes. orang di dalam partai ini? Kan, itu yang, harus kita jaga. Itu yang nanti akan kita lihat. Oke, ya. oke. Okay. Okay. Uh, saya mau langsung bandar memutuskan. Oh iya, iya. siap. Ntar ntar Kita akan bahas yang ini. Kita akan bahas elektabilitas. Okay, okay. Untuk dibahas sama-sama dan untuk itu sudah ada videonya. Kita lihat yang ini. Jadi yang mengenyek saya yang mengejek saya, saya katakan, Prabowo jatuh tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap apalagi. Bandar memberikan kesempatan pada semua untuk mau menanggapi statement itu. Statement bahwa bagi Pak Prabowo, uh, Pak Prabowo sadar bahwa ada banyak yang mengenyak tadi memulai dengan itu, karena berkali-kali bertarung, tapi kenapa kesannya masih mau bertarung terus, tapi katanya ya memang itu bagian dari perjuangan. Kalau saya, prasangka baik saya, sebetulnya yang dipikirkan Pak Prabowo itu Gerindra. Hmm. Tanpa ada Pak Prabowo sebagai capres, menurut saya suara untuk Gerindra itu akan drop. Tugas partai dong Prabowo. Tugas partai. <laughs> Jadi ini ada ada situasi yang menurut saya secara internal memaksa orang-orang uh, di tubuh Gerindra mendorong terus Pak Prabowo untuk maju. Karena itu di sisi yang lain ada sisi Pak Prabowo nggak ada pilihan juga karena ini partai yang dia bentuk dulu karena kekecewaan besar terhadap Golkar dan lain-lain dan juga menjadi platform politiknya Pak Prabowo pasca 98 setelah mengalami berbagai hal gitu kan. Jadi ada soal-soal dalam uh, internalnya Pak Prabowo dan internalnya Gerindra. Hmm. Gitu. Tapi di luar di luar kepentingan uh, apa ekor jas begitu ya, karena supaya partainya juga bisa dapat suara yang signifikan. Kalau kotaknya elektabilitas bukankah minimal hasil survei sekarang menunjukkan elektabilitas Prabowo termasuk salah dua yang tertinggi? Ya. Memang, dan Jadi Memang di dalam setiap pemilu sejak 2014 Pak Prabowo selalu tinggi terus. Karena tiba, cuma dua, tiba-tiba <laughs> hmm. selalu ada momentum di mana ya. entah kenapa hmm. itu selalu kemudian Betul. turun, gitu. Dan ini menarik juga. Ya, saya agak beda dengan period. Jadi menurut saya Pak Prabowo itu sebagai seseorang yang berkarir memang di dalam pemerintahan ya, e, jadi prajurit. Memang dia punya cita-cita mau jadi calon presiden. jadi cita -cita, bukan mau ya, jadi cita-cita jadi calon presiden. Cita-cita jadi, jadi presiden apa calon presiden? J beda loh. jadi Presiden. jadi presiden. Jadi presiden. Oke. Dia parah. Maaf ya. Enggak bisa diedit. Enggak diedit. Tolong diedit ya, Cita-cita jadi presiden. Cita-cita jadi presiden. Oh, tolong diingatlah, ini belum pendaftaran ya. Saya enggak salah ngomong kan? Iya, punya cita-cita Iya, bahaya juga. Kalau belum jadi calon, sudah punya cita-cita jadi presiden. Dia punya cita-cita jadi presiden. Nah, karena itu, Partai Gerindra itu dibuat untuk maju calon presiden. Ya, jadi, ini beda kan dengan Philips ya? Jadi, dia mau jadi calon, mau jadi presiden. Katanya, ya, bisa partai. jadi calon presiden, harus ada partai. Pada titik itu, saya katakan, kita harus respect kepada Prabowo. Kenapa dia berproses? Dia mengikuti aturan main, gitu ya. Dia menempuh jalan yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seorang politisi, ya, kalau jatuh dua kali, bangun tiga kali, jatuh lima kali, bangun enam kali, jatuh sepuluh kali, bangun sebelas kali. Saya kira itu mentalitas pejuang mentalitas uh, prajurit mentalitas siapapun yang mau maju. Kalau uang ya banyak nah, tapi. Yang ketiga, hmm. yang ketiga ini nggak ada hubungan dengan uang. Iya. Punya uang tapi kalau nggak punya motivasi. gimana caranya bisa kan? kalau nggak bangkit tiga kali. kalau ada bandarnya umat. itu. Ya, intinya begini intinya berjuang terus lah. Poinnya begitu kan berjuang bagaimana itu kan tergantung. Sampai titik darah IC. atau ka kantong uang habis <laughs> aja. aja. Nah Pak Prabowo dia elektabilitasnya sekarang tiga besar. Ya aman 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 tiga besar gitu ya. ya. Kenapa saya buat tiga besar? Ya, bisa jadi nomor satu, bisa jadi nomor dua, bisa melorot nomor tiga gitu. Dan kita semua, saya kira, sepakatlah bahwa pertarungan 2024 ini rata-rata air lah, ya, tiga nama ini akan bersaing dengan sangat ketat. Jadi, kalau dikaitkan dengan elektabilitas <tuh> Pak Prabowo punya partai, makin besar sekarang ini, cukup dengan salah satu partai. Dia udah bisa uh, maju calon presiden, dia punya elektabilitas sangat-sangat logis. Jadi, pada hari Pak Prabowo itu adalah calon yang uh, paling lengkap sebetulnya dia punya partai, dia punya elektabilitas. Ya. Mas Ganjar punya elektabilitas, nggak punya partai. Ya. Petugas partai masa nggak punya partai? I, i, kan itu petugas partai kan artinya yang punya partai bukan dia, nah. Masih, gitu. masih. Kan? masih, sengaja masi. masi, ya. saya sambut. Loh, Anies Baswedan punya elektabilitas, tapi tahu nggak punya partai juga. Yang punya lengkap itu cuma Prabowo Subianto. Jadi sudah jelas ya Mas Kodari, hmm, berada di mana? Enggak, enggak. Saya enggak, nggak gimana-mana. Iya, iya. Kebacaan ini cuman, mulai kebacaan. Saya cuma membaca, ini, baca, ini saja. Iya. Silakan Silahkan dibantah kalau saya salah partainya besar elektabilitasnya ya, tinggi ya, jadi kesini ya, ya. bilang dia sangat berpeluang <laughs> <laughs> Jadi saya sangat berpeluang, <laughs> Akhirnya. Saya berpeluang sangat berpeluang ya. untuk maju begitu ya. ya kalau puan kalau Ganjar Pranowo tiba-tiba di majuin puan kan nggak jadi ya kan ya. kalau Anies Baswedan tiba-tiba salah satu partai ada yang Kabur. nggak jadi mengajukan nggak jadi ya. kan? tapi kan kalau Prabowo yang nggak ada orang lain di situ apalagi kalau Mas Andinya udah pindah kan sekarang kan ke partai yang lain gitu hmm. Jadi, per hari ini, menurut saya, calon presiden yang paling pasti itu cuma Prabowo Subianto. Hmm. Nah, soal dia menang atau tidak, menang atau kalah, ya tergantung idenya, gagasannya, uh, hmm. ya bagaimana kemudian publik melihat dia dibandingkan dengan Ganjar, dibandingkan dengan Anies. Oke, okay. dan inilah yang menjadi, dalam tanda kutip, perjuangan dia, ya mungkin ada istilah bahasa Inggris tercamp iscam, nah, third time iscam gitu. Nah, Barangkali yang, begini, yang ketiga ya. kali dia akan setelah, menang Begitu. setelah berkali-kali. Apakah ada cara yang berubah? Kan itu, dan okay. sebetulnya ini yang... Hmm. Uh, apa, Pak Prabowo ini? mungkin momentumnya apakah ya. cara yang dia pakai akan berubah ya. sebenarnya kalau secara singkat kita lihat gitu ya di ya. berbagai saya lihat di platform sosial ya. media Pak Prabowo dan omongannya ya. itu makin lama makin ke tengah sebetulnya ya makin tengah. Ada, ada cara baru ya sebetulnya. karena dia kan masuk ke dalam pemerintahan ya. dan Jadi ujungnya sebenarnya begini yang berisut dari tadi ini nih sebetulnya endorsement Jokowi ya hmm. menurut saya kata kunci pemenang pilpres 2024 ini nanti ada di Pak Jokowi kenapa Pak Jokowi tingkat popularitasnya sangat tinggi hmm. dia apa namanya dia punya pengaruh besar terhadap elektabilitas, ya. Hmm. Anies itu menurut saya akan susah untuk berkembang elektabilitasnya sejauh tingkat kepuasannya masih sangat tinggi. Ya. Tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi. Terhadap Pak Jokowi masih Jokowi. sangat tinggi. Hmm. Misalnya hmm. sekarang, ya. karena okay. Pak Anies itu nomor tiga, dua an persen. Karena memang yang tidak puas kepada Pak Omong Jokowi. Ke Angkanya di sekitar jalan -jalan itu. Jangan saya ngomongin. apa-apa, ini soalnya tanpa presiden, <laughs> oh, tanpa okay, okay. asumsi. Siap. Ini bebas-bebas saja, -bebas <laughs> bebas <laughs> gitu ya. Jadi okay. elektabilitasnya Mas Ganjar, eh Mas Anies itu susah naik selama tingkat kepuasan Pak Jokowi kepada masyarakat pada Jokowi masih sangat tinggi. Nah sekarang siapa yang dipersepsi paling kuat untuk bisa dekat atau bisa melanjutkan Pak Jokowi? Itulah yang menurut saya nanti akan dapat suara paling besar. Bebe mau komentar? Ya, saya sebenarnya terganggunya karena dari tadi kalau kita berbicara elektabilitas, kita nggak benar-benar membicarakan elektabilitas yang pro pada rakyat gitu. Semuanya itu pembicaraannya betul-betul uh, elektabilitas dilihat dari apa? kubu-kubunya, partai politiknya dan lain sebagainya. Padahal menurut saya yang harus kita lihat justru Tadi ya kita berbicara misalnya rekam jejak. Kemudian jangan lupa kita juga harus berbicara etik misalnya. Dari tadi kita nggak ada yang membicarakan etik. Saya tahu pasti ini semuanya karena praktisi politik ya. Belum nyampe. Jadi, belum, belum nyampe ya? Nyampe, <laughs> ya nah, pasti nyampe. kelihatannya itu tinggi sekali. Tapi menurut saya justru di tengah masyarakat kita yang sekarang sedang bergerak begitu cepat. Kita jadi sangat perlu membicarakan etik. Misalnya berbicara pra, Pak Prabowo tadi ya. Kita jangan pernah lupa fakta bahwa sebenarnya dulu itu kan Pak Prabowo dipecat dengan tidak hormat ya dari 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 kesatuan dari dari tentara. Dan kemudian ketika juga ada ketika seorang capres dari suatu kubu yang berlawanan menjadi seorang Menteri di kabinet itu saya kira juga kita harus membicarakan masalah etik dan tanggung jawabnya terhadap pemilihnya misalnya. Tapi kan kita nggak ada yang pernah membicarakan itu. Nah elektabilitas seringkali dinilainya dari survei-survei itu semua. Hmm. Itu yang saya pernah bicarakan atau saya sering bicarakan sebagai elektabilitas semu. Karena uh, ya pada kenyataannya survei-survei itu kan juga sangat tergantung dari misalnya uh, frame pertanyaannya, dari uh, demografinya, dari metodologi tentu saja secara umum nih ada ketuanya saya jadi deg-degan sedikit nih, <laughs> uh, tapi tapi kan memang begitu itulah yang selama ini kita jadikan basis pembicaraan tentang semua kandidat. Tapi tidak ada yang pernah membicarakan secara konkret sebenarnya elektabilitas itu harusnya dilihat dalam kaitannya dengan Rakyat, sebenarnya, apa yang perlu dibicarakan? Kebijakannya seperti apa, dan seterusnya? Itu yang saya kira harusnya kita dorong, karena memang, ya, lagi-lagi pesta rakyat itu sebetulnya monopoli elit. Yang jelas hari-hari ini kita lihat elit rajin berkunjung satu sama lain untuk membicarakan koalisi. Atau jangan-jangan belum bisa disebut koalisi ya? Karena kalau koalisi itu kan biasanya kongko, sudah kongko-kongko. Kongko-kongko elit ya. ya. Kongko-kongko elit dilakukan di ruang-ruang tertutup. Biasanya kita cuma kebagian pada saat sudah selesai salam-salaman, ketawa-ketawa, joget-joget dan kemudian kita memaknai apa kira-kira perbincangan yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup itu. Karena saya bandar hari ini saya akan meminta empat teman saya ini untuk menyusun skenario koalisi yang paling mungkin terjadi, atau paling ideal, menurut versi masing-masing.